Halo kawan, jumpa lagi di sini di Witisama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya pengetahuan serta mengupgrade skill Anda. Video berikut tentang Microsoft Word dan yang saya gunakan ini adalah Word 2021. Kita akan informasikan cara menampilkan teks baris atau garis tepi di Microsoft Word 2021. Di video saya sebelumnya, saya sudah bikin video tentang cara membuat margin. Nanti teman-teman bisa lihat videonya di deskripsi video ini jika teman-teman belum paham. Saling berkaitan ya, antara video sebelumnya dan video ini. Jadi margin yang sudah kita buat, kita mau buatkan atau kita mau tampilkan dalam kertas ini dalam bentuk garis tepi ya. Jadi kemarin kita buat margin 4433, itu akan kita tampilkan dalam bentuk garis. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya hampir sama di semua jenis Microsoft Word, cuma hasilnya aja yang agak berbeda ya. Caranya masuk ke menu file, terus pilih option, terus pada bagian advance kita scroll pilih show document content. Di sini ada show text boundaries atau boundaries ya, ini kita centang untuk memunculkan text boundaries-nya. Oke teman-teman, untuk Word 2021 tampilan default text boundaries seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya 4, 4, 3, dan dari bawah juga nanti batas akhirnya 3. Nah, dia tampil dalam bentuk kota, dan selama kita mengetik di dalam kota ini maka dia tetap satu kota. Kita akan dibuatkan kotak baru jika kita tekan tombol enter. Ini tadi saya sudah coba ketik, saya copy ya. Nah, ini ya. Jadi dia munculnya 4, di sini juga 4, di sini juga 3, nanti di batas terakhirnya juga 3. Nah, kalau kita enter baru dia muncul kotak baru ya. Misalnya ini karena tadi saya copy ya. Oke. Demikian. Kita samakan dulu huruf ya, atau langsung aja enggak apa-apa. Oke, kita enter. Demikian nah, semacam begini ya teman-teman. Selama kita masih menggunakan tanda baca selain enter, kita masih bisa mengetik dalam satu kotak seperti ini ya. Jadi selama kita belum enter, kita masih pakai titik, dia masih dalam satu kotak. Nah, dia akan muncul ke kotak berikut jika kita tekan tombol enter. Nah, satu kotak mewakili satu paragraf. Nah, seperti itu kan teman-teman, kalau kita mengetik di Excel, di Word 2021 ataupun di Word lain kan, antar paragraf biasa kita mulai dengan enter. Demikian ya teman-teman, perbedaannya dengan Word versi lain, ada yang langsung kotaknya muncul sekaligus. Tapi secara umum proses menampilkan teks boundaries-nya sama. Nah, di Word 2021 kita juga bisa buatkan kok dalam bentuk satu kotak langsung. Tapi nantilah kita buat dalam konten atau video lain, takutnya kepanjangan teman-teman bosan lah. Oke kawan-kawan, itu dulu video kita pada kesempatan kali ini. Buat Anda yang baru join dan menemukan channel ini, mohon supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini. Tetap upgrade skill Anda dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.